Sebelum ini bonda diperlekehkan lah. Ialah kita perempuan. Ya, diperlekehkan. Macam mana bonda boleh bangun balik apabila bonda ke Indonesia? Bila bonda ke Indonesia, apabila guru ini tersebut kalau di Indonesia ini tidak memperlekehkan perempuan tau. Dan juga mereka memperkenalkan seorang guru perempuan iaitu silat penglipur yang agak memberi inspirasi jugalah kepada bonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian nih, guys, ya. Masya Allah, inilah pesanan Sri Kandi Melayu untuk kaum wanita, ya. Masya Allah, kita nak dengar macam mana nih Sri Kandi itu kan pesilat. Pesilat wanita kita macam tu kan. Okey, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Jangan lupa, guys, subscribe Demi Melayu, guys, ya. Pertubuhan pengamal seni bela diri Komit Satukan ni adalah kenapa kadang-kadang ada bertanya kenapa menggunakan pertubuhan pengamal seni bela diri, kenapa tidak menggunakan seni silat dan sebagainya lah seperti mana lain. Sebenarnya tak ada beza, cumanya sebabnya pengamal seni bela diri ini lebih kepada penggagas pertubuhan pengamal seni bela diri Combat Satukan Malaysia dan Akademi Fitrah Malaysia. Street fighting. Contoh, bonda sendiri berlatar belakangkan kepada permainan-permainan seperti contoh street fighting, bertumbuk. Bukan bertumbuk di jalan, tetapi kita diajar apa itu ilmu bertumbuk, ilmu membela diri. Jadi okay, bonda tidak diajar kepada berseni. Jadi apabila kita berseni, jadi wanita ini ialah kalau dulu sebabnya perempuan ini kan fokus kepada kesenian, kelembutan, okay, betul tak? Tetapi sebenarnya benda ini terjadi apabila apabila bonda belajar bela diri, dan bela diri yang bonda belajar itu sebenarnya memakan diri. Apabila memakan diri, timbullah satu idea di mana bonda mengambil satu langkah di mana bonda mengasaskan apa yang penting sebenarnya. Asas dalam bela diri adalah dah namanya mempertahankan diri, betul tak? Jadi apabila mempertahankan diri, bonda mengkaji dan juga belajar agak banyak jugalah seni pertahanan diri untuk bonda kombinasikan apa sebenarnya yang diperlukan untuk bela diri, ya, bela diri terutamanya kepada perempuan lah. Seolah-olah beginilah, bonda tak nak bertanggungjawab kepada sesuatu insiden. Contoh, bonda mengajar mereka tetapi benda itu tidak boleh digunapakai seperti mana bonda sendiri. Jadi akhirnya bonda ambil keputusan untuk ambil poin-poin. Contoh, wanita itu harus belajar menumbuk, harus belajar apa itu menyiku. Apa menyiku maksudnya, perempuan ni kekuatannya di mana? Mungkin pelempang dia ke, cubit dia ke, ya. Lepas tu dia kena belajar grappling. Contoh, kita tidak boleh mengatakan MMA ni tak betul ataupun iyalah macam UFC kan, mereka mereka punya bela diri tu kita kena ambil tahu seperti Muay Thai, ya. Kenapa mereka kenapa Muay Thai, kenapa belajar silat? Silat ni macam contoh, silat tu sendiri sebenarnya mereka tidak menunjuk skill mereka yang sebetul-betulnya. Itu sebab mereka menyembunyikan. Jadi apabila disembunyikan, benda itu telah menjadi diperam tahu, sehingga kan kita lupa untuk sebenarnya apa sebabnya. Bila kita dah belajar seni bela diri, okey, contohnya seni silat, mereka diajar merahsiakan permainan poin yang sebenar. Itu kepada orang awam lah. Ya, kepada orang awam. Sebabnya apa yang saya pernah dikongsikan kepada saya seorang guru tua sesepuh, dikatakan ketika itu pada zaman British lah, zaman penjajah, di mana orang Melayu ini tidak boleh bersilat. Jadi sehingga kan mereka ini mengambil satu langkah iaitu mereka bertari. Begitulah.
Tetapi macam perempuan, macam bonda sendiri, bonda mungkin berjumpa dengan ada tidak didedahkan dengan skill bela diri yang sebenar. Dan akhirnya di situlah bonda cuba untuk mengeluarkan benda tu, mengeluarkannya itu. Kalau perempuan ni, kalau bonda sendiri, bonda sarankan boleh bertarik, tetapi bonda nak para wanita ini fokuskan kemahiran bertumbuk, okay, kemahiran menendang, kemahiran apa itu melutut dan menyiku dan sebagainya. So kiranya satukan. Combat satukan ni adalah kombinasi bonda cipta sendiri, yeah, lah betul. Sendiri. Oh, yeah. Memang nama dia satukan. Ya, yeah, okey, dia satukan tu maksudnya sebenarnya combat, dia lebih kepada combat tu. Kenapa combat? Sebab kenapa dia satukan? Sebabnya bonda punya background kan belajar pelbagai bidang. Jadi pelbagai bela dirilah. Jadi itu sebabnya satukan. Jadi maksudnya bonda tidak mahu mengecilkan hati orang-orang yang pernah mengajar bonda. Okay. Oh. Jadi makanya bonda selitkan satu-satu. Ya, kombinasikan semua. Okay. Jadi contoh pada guru ni bonda belajar menumbuk. Yang guru ini bonda belajar menyiku. Yang guru ini bonda belajar melutut. Itulah maksudnya. Sekali-sekali. Ya betul. Ya. So tadi sejak bila bonda tubuhkan? Pertubuhan Kombat Satukan ini daripada 2013, tetapi bonda sendiri belajar bela diri ini sejak daripada kecil lah. Sebab bapa bonda ni dia suka mengajar bonda apa ni, apa tu dipanggil Kuntau Kampung, dipanggil di Sabah kan dipanggil Kuntau Kampung. Kuntau. Kuntau Kuno. Apa tu? Kuntau Kuno ni kalau di sini pun ada juga permainan Kuntau, dia lebih kepada permainan dia lebih kepada bertumbuk. Tumbuk dia tak fighting pakai lah. Ya, begitu. Okey. Silakan mana teruskan. Jadinya bapa bonda juga suka menghantar bonda untuk mengenali beberapa bela diri ketika bonda sekolah dululah. Tapi malangnya ketika itu bonda ni kan iyalah kita tak berminat, betul tak? Budak-budak. Bila tak berminat, jadi belajar tu macam tak nak ambil tahu sangat, tapi bagusnya pula benda tu apabila kita benda tu dah selalu didisiplinkan kepada kita, dirutinkan, akhirnya benda tu menjadi sebenarnya. Tetapi menjadi tak menjadi tu pun selepas bonda ke sini barulah adalah beberapa sejarahnya lah. Itu je lah. Baru datang sini baru ada terbitnya rasa untuk nak buat lah benda itu pun betul-betul. Selepas beberapa tahun kemudian. Okay. So ada ke sejarah kenapa tiba-tiba bonda nak tubuhkan NGO ni? Okay. Pertubuhan bonda ni pernah dipukul. Begitu, pernah dipukul. Apabila pernah dipukul dan bonda menyedari apa yang bonda belajar selama hari ni tak menjadi. Jadi selepas itu bonda kembali untuk perbaiki postmortem semuanya dan bonda lebih agresif selepas itu. Sebabnya contoh macam inilah. Sebelum ini bonda diperlekehkanlah. Ialah kita perempuan. Ya, diperlekehkan. Macam mana bonda boleh bangun balik apabila bonda ke Indonesia? Bila bonda ke Indonesia, apabila guru ini tersebut, kalau di Indonesia ini tidak memperlekehkan perempuan tau. Tidak memperlekehkan perempuan. Maksudnya kalau dia bagi contoh, kalau ibu negeri itu kan ada ibu, dia cakap. Dekat ibu jari kan tetap ibu. Jadi kiranya mengangkat martabat seorang perempuan. Dan juga mereka memperkenalkan seorang guru perempuan iaitu silat penglipur. Yang agak memberi inspirasi jugalah kepada bonda. Dia seorang orang yang dah berumur tetapi dia banyak anak murid. Dan selain daripada itu juga sebenarnya sebabnya bonda dipukul tu tadi, yang di mana bonda bila diperlekehkan, bonda nak dekat situlah, biasalah perempuan. Jadi kita nak duduk standard selari dengan lelaki tu, kita kena perbaiki kita punya sistem, sistem bela diri kita, sistem senjata kita. Maknanya apa dipanggil senjata tu adalah human weapon kita. Ini human weapon kita ni kan. Jadi kena mempelajari. Kalau perempuan kan
Pupunya macam ni. Manja-manja. Manja kan. Paling tidak pun dia melawan dia macam ni kan. Jadi bonda cuba perbaiki skill. Berdiri depan cermin, perbaiki skill. Merumbuknya macam mana, menyikunya macam mana. Itu semua bonda pelajari lah. Jadi selepas itu, tak cukup lagi. Bonda cuba mencabar diri sendiri. Apakah permainan yang bonda asaskan ini mampu menumpaskan musuh. Bonda kebetulan bonda ada bonda ni agak kekurangan sikitlah Sri Kandi. Yang ramai belajar dengan bonda ni lelaki. Oh ya ke? Itu sebab kenapa bonda menggelarkan diri bonda. Sebab bonda untuk mengelakkan fitnah. Ialah ketika itu kita terlalu muda kan. Bila muda jadi bonda tak nak mereka ada perasaan dan sebagainya lah. Jadi bonda latihkan mereka untuk panggil bonda. Jadi alhamdulillah salah seorang daripada anak murid bonda yang alhamdulillah dah 15 tahun bersama dengan bonda, dia telah masuk free fighting. Free fighting di USA dan alhamdulillah dia menang. Alhamdulillah dia menang dan juga tahun 2018 saya hantar pula anak saya untuk masuk saya dah lupalah nama ring dia tu. Tapi alhamdulillah pun dia menang juga. Maknanya silap bertemu dengan saya tak boleh nak sebutlah dekat sini nanti ada pula yang berkecil hati, betul tak? Tapi alhamdulillah dia menang juga dan saya pun tak nak sebut jugalah apakah nama championship tu. Sebab maklumlah pada ketika ini ramai orang mudah berkecil hati, betul tak? Jadi bagi bonda, pegangan bonda, kita nak menjaga hati semualah. Jadi maksudnya bonda dah mencapai, maksudnya apa yang bonda usahakan tu dah tercapai. Begitu kena faham manusia ni dia ada suka, dia ada tak suka. So bagi bonda, bonda pegang pada follow the flow. Bonda pegang cuma satu, perempuan itu tidak boleh menjadi imam. Tetapi perempuan ini boleh berjaya. Dan perempuan juga boleh memimpin kepada peperangan. Selagi kita ini mengikut tuntutan agama, selagi kita tidak melanggar tuntutan agama, bagi bonda tidak ada masalah. Sebab bagi bonda, apapun kecaman orang, contoh sebagai seorang leader, sebagai contoh mungkin kemungkinannya contoh dia perempuan tapi anak murid dia lelaki, kan. Tetapi alhamdulillah anak-anak murid bonda ni pun terdidik dengan baik. Ya, ada yang daripada solat tak pandai solat boleh dah jaga solat. Daripada orang kata tidak menjaga aurat dah boleh menjaga aurat dengan baik. Dan itu fungsi kita sebagai seorang guru. Jadi bagi bonda tidak ada masalah di situ. Sebab kenapa pula dalam bela diri ini kena jadi leader jadi masalah sedangkan di sekolah guru kita guru perempuan. Masyarakat pada hari ini mereka semua dah bijak pandai. Mereka tahu apa yang kita buat ni untuk ilmu kan, untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi mereka tahu lelaki dan wanita ini kena saling bekerjasama untuk membantu membangun umat. Jadi rasanya setakat hari inilah pun dah bersyukur walaupun dalam beberapa belas tahun sebelum ini adalah seorang dunia macam tu tapi tak menjejaskan apa-apa. Jadi sebenarnya dalam ilmu pertempuran ni dia tidak siapa yang paling hero tahu. Dia sebenarnya dalam sistem pertempuran ni kita kena sepak itu adat. Kena tumbuk itu adat. Itu adat. Jadi tidak adalah tiba-tiba kita jadi kebal ke. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kenapa dia kebal? Sebenarnya bonda jelaskan di sini. Apa yang tidak dijelaskan kepada masyarakat. Sebenarnya apabila kita buat latihan permainan nafas. Seperti orang Cina dia bermainan nafas seperti Qigong. Okay. Jadi apabila kita sentiasa buat latihan nafas ni, lama-lama kulit kita ni dia menjadi ketat. Jadi dia bukan senang untuk dilukakan dengan semudahnya. Sebab maksudnya apabila orang contoh yang menetak kita tahan nafas kita, kulit kita ni menjadi pejal sedikit. Itu je. Macam contoh apabila kita tetak ular sawa, kita tak boleh tetak dia secara tepat macam tu. Kita kena ada cara tetak dia tu. Macam tu. Itu teknik aja. Lah, teknik. Sebenarnya teknik.
Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi pesanan daripada Sri Kandi Malaysia ya. Yaitu Nur Hijrah guys ya, Masya Allah. Jadi kita dapat ilmu ya guys ya, pesan kepada para wanita untuk senantiasa belajar juga cara menumbuh, cara menendang dan lain sebagainya untuk melindungi diri kita, seperti itu ya guys ya. Dan itu sangat-sangat bagus sekali untuk kita dan juga untuk melindungi diri kita dan juga keluarga kita tentunya. Tapi kalau ada cowok ya cowok gitu, tapi setidaknya ya kan kita juga tahu akan seperti itu ya guys ya. Jadi yuk kita semangat untuk melestarikan silat ya, seni silat dan juga seni yang lain-lainnya juga yang berkenaan dengan ilmu mempertahankan diri. So itu dulu videonya guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Wemen undur diri. Wassalamualaikum.